Smart Viewers, balik lagi di GADO-GADO, apa aja boleh. Nah, ini kita ada di Garung GADO-GADO. Nah, sekarang tadi kan kita udah janjikan nih, mau ngobrol langsung aja dengan teman-teman komunitas kita yang sudah datang ini. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu aja, ini dia profilnya. Ini dia. Bisa ngeliat foto kayak gitu saya agak nostalgia, Pak. Itu kan daerah-daerah saya, Pak. Tapi tadi udah ada cuplikan namanya tuh. Udah ada cuplikan namanya, udah tau lah jadi siapa lah ya. Langsung aja kita sambut. Komunitas Hunting Pasar Jakarta. Halo. Halo, halo. Halo, Pak. Di sini deh. Halo, Jamu. Silakan. Halo, Jamu. Silakan. Gimana-gimana? Ini kita basa-basi dulu. Apa kabar, apa kabar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu nggak nih ke Smart Viewers-nya? Oke, halo, saya Adit, Aditya Umbara, biasa panggil Adit. Saya dari komunitas Hunting Pasar dan sebelah saya. Saya Jamu dari komunitas Hunting Pasar Jakarta. Oke. Okay. Wah, nih tadi waktu perkenalan yang satu bilang komunitas Hunting Pasar, yang satu bilang komunitas Hunting Pasar Jakarta. Jakarta juga sebenarnya. Jadi sebenarnya komunitas Hunting Pasar Jakarta itu apakah memang di bawah cabang ada di atas yang komunitas Hunting Pasar atau memang cuma di Jakarta doang komunitas hunting ini? Enggak, komunitas Hunting Pasar tuh jadi pertama kali dibuat itu sama Mas Bagus Kresnawan sama istrinya itu tanggal 7 Januari awal tahun kemarin. Nah itu, awal tahun ini berarti ya, itu dibuat di Jogja pertama kali. Nah Jakarta tuh bedanya sama Jogja cuma seminggu. Jadi seminggu kemudian baru adanya Jakarta. Dan sekarang banyak regional lain, kurang lebih tuh ada 40 regional. Ada 40 regional di seluruh Indonesia. Indonesia ya? Dan sekarang nambah katanya sampai 50 ya? Hampir 50. Sampai saat ini 250 ya? Ya, anggotanya kurang, kalau digabungin tuh kurang lebih sampai 7.000 member Indonesia. 7.000. Gitu. Untuk Adit sama Jamu sendiri udah gabung dari kapan sih? Gabung dari kira-kira 3 minggu setelah, kalau gue 3 minggu setelah Hunting Pasar terbentuk udah gabung. Nah, kalau gue minggu keempat. Minggu keempat. Minggu keempat. Minggu keempat. Berarti memang baru buka udah langsung tahu ya? Tahu, rame gitu. Jadi tahu kan, dari, maksudnya tahu dari mana sih kalian awalnya kalau ada komunitas ini gitu loh? Rame dari YouTube sih, YouTube-nya Mas Bagus kan dia vlogger juga kan. Terus dia YouTube gitu, terus follow di Instagram-nya rame gitu. Akhirnya ya udah kita gabung. Coba datang aja gabung-gabung gitu. Akhirnya ya udah gabung kita kayak gitu, masuk grup lain segala macem. Akhirnya ikutan hunting terus gitu, jadi sampai sekarang. Terus ini ikutan itu emang karena suka hunting foto atau kayak gimana tuh? Apakah emang awal suka ke pasarnya gimana, gimana gitu sih? Basically sih kita semua emang suka foto gitu, cuman yang bikin kita tertarik adalah nih karena komunitasnya santai gitu. Komunitasnya adalah dia tagline-nya ini. Komunitas sarapan berkedok belajar foto dan videografi. Gitu. Jadi sarapannya dulu baru foto. Iya, iya. Setiap jam 7 pagi ya. Karena memang pasar bukanya jam segitu ya. Iya. Rame. Rame jam segitu. Nah, jadi itu emang kalian setiap jam 7 itu kumpul atau kayak gimana tuh? Apa sendiri-sendiri kah atau ada agendanya gitu? Ada agenda. Biasa kita kalau di Hunting Pasar Jakarta tuh huntingnya tuh sebulan 2 kali di minggu genap biasanya. Jadi ditentuin di Rabu atau Kamis kita up flyernya bahwa kita minggu ini hunting di sini ya, kumpul meeting pointnya di sini gitu. Nanti kumpul
briefing dikit, baru abis itu yang pertama kita cari sarapan dulu bareng, baru huntingnya yang kayak gitu. Oh, makanya ada berkedok gitu. Moto utamanya sih. Moto utamanya gitu sih. Moto utamanya. Nah, terus kenapa nih pilihnya tuh pasar gitu? Iya, tradisionalnya secara nggak langsung kan visi misinya juga tuh kita ikut melestarikan, berkontribusi melestarikan jajanan pasar. Ngajak anak mudanya gitulah buat meramaikan pasar. Jadi secara nggak langsung juga membantu mensejahterakan si pedagang ya kan. Itu kalau yang datang rame-rame pasti kan kalau kita foto-foto nggak mungkin asal foto aja gitu, yang close up, yang portrait pasti ada basa-basinya, basa-basi itu kita beli gitu ya. Walaupun kita nggak tahu itu makan apa enggaknya nanti, pasti kita ngobrol dan beli dulu. Nah itu secara nggak langsung kan ngebantu ekonominya mereka gitu. Dan 5 atau 10 tahun lagi ke depan kan belum tentu ada pasar tradisional. Betul. Gitu. Jadi kita salah satu goalsnya nanti bikin pameran dan bikin booklet gitu, ngasih tahu ke anak cucu bahwa ini nih dulu ada masih pasar tradisional nih kayak gini kayak gitu. Zaman sekarang kan udah mulai banyak tuh pasar modern. Swalayan. Gitu. E-commerce malah banyak orang belinya online sekarang gitu. Nah, itu dia yang orang jarang banget ke pasar anak muda sekarang gitu. Jadinya dengan adanya ini tuh makin lama makin bertambah orang-orang makin ke pasar lagi. Jadi makin tahu yang tadinya pasti kan yang anak muda enggak tahu makanan cendil itu apa sih. Iya. Apa sih cendil? Mungkin bahasanya di daerah kita beda gitu. Iya, mungkin. Cendil, apa tuh cendil tuh? Kayak apa namanya? Biji. Bukan kayak yang pakai dangdut bukan sih? Benar-benar gimana? Sejak kapan makanan udah pakai dangdut? Oh, gua gak tahu nih, yang di gerobak yang singkongnya warna-warni ya. Getuk itu getuk. Salah bukan. Ada di cendil termasuk cendil, kolak, bla 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 segala macam tuh teman-temannya kalau enggak salah yang kayak gitu. Kenyal-kenyal. Pokoknya temannya kolak ya. Nah, kalau temannya kolak tahu lah gue kalau lebih sama mestinya. Gue tetap gak kepikiran siapa daerah gue cendil ya. Googling deh, googling. Googling deh nanti ya. Nah terus nih selama ini nih, pasar-pasar apa aja ini udah kalian hunting? Hunting gitu kan. Hunting banyak, banyak pasar gede itu kayak Pasar Senen, Pasar Kemayoran, kan gede. Terus Palmerah dua kali, Pasar Minggu. Jatinegara, Pasar Minggu, Pasar Mampang. Terus sama pasar ikan yang Morangke kayak gitu udah pernah juga. Oh, pasar rumput gitu. Pasar rumput belum. Belum. Belum situ deh. Itu masuk list sih, jadi kita setiap minggu tuh ada banyak listnya, pasar mana nanti diundi aja hari minggu ini, pasar ini, pasar ini, pasar ini, kayak gitu. Tapi Adit sama Jamu sendiri memang awalnya gabung pertama kali langsung di yang regional Jakarta gitu ya? Regional Jakarta. Oh, tapi ada gak sih misalnya sekali event gitu, misalnya kalian perginya ke pasar yang di luar kota, yang regional tempat-tempat komunitas lainnya gitu. Itu sempat ada nggak sih switching-switching gitu switching. Kan? Sempat kepikiran sih kalau misalkan secara nggak langsung sih banyak sih tuh kayak anak hunting pasar Tangerang sering ikut yang si Jakarta kayak gitu. Atau yang di Bekasi juga pernah kayak Depok, gitu. Ke Depok segala macam ikut gitu. Jadi kan huntingnya beda-beda nih misalkan Jakarta Sabtu, si Bekasi Minggu. Nah begitu si yang Bekasi nggak bisa hari Minggu pasti dia ikutnya ke Jakarta ikutnya yang Sabtu. Yang Jakarta yang itu kalau jadwal dia bisa gitu. Iya itu kalau personal. Cuman kalau kita eventnya tuh kita emang ada rencana ghost to gitu. Jadi hunting pasar ghost to mampir ke mana yang kayak gitu. Ikut regional mana itu masih belum terrealisasikan sih kayak gitu. Tapi masuk di plan gitu. Nah ini nih pasar-pasar kan pasar tradisional nih. Yeah. Apakah emang pasar-pasar yang udah maksudnya udah kelihatan aja tuh kayak Palmerah, Senen gitu-gitu atau kayak macam pasar kaget nih. Datang-datang hunting gitu enggak di pasar kaget gitu-gitu? Belum sih. Belum sih, cuman kalau pasar kaget, cuman kalau event sering kayak tiba-tiba kita udah jadwal nih sebenarnya ada pasar sini nih, tiba-tiba ada event waktu itu photo walk kayak photo walk. Ada photo walk nih CFD-an. Atau ada CFD-an gimana? Ya udah kita minggu ini kesini dulu deh gitu karena kadang-kadang kita break juga enggak buat pasar juga gitu, buat refreshing. Jadi foto yang lain dulu kayak gitu. Memang nyari objeknya enggak selalu pasar gitu lah. Jadi tapi benang merahnya tetap di ada pasarnya gitu kan. Maksudnya pasar juga foto pasar juga masuknya kan street photography juga gitu, human interest juga gitu. Masih luas lah kemana-mana yang kayak gitu. Kalau misalnya balik lagi nih, misalnya kita ngobrol ke awal, misalnya kalian berdua sendiri tertarik untuk mulai fotografi sejak kapan gitu sih? Dari SMA. Dari SMA? Suka fotografi. Kalau Adit? Kalau gue sih dari SMA juga sama. Gitu udah mulai megang kamera dulu kan masih analog gitu kayak gini-gini gitu. Hasilnya sekarang DSLR, mirrorless jadi suka gitu. Jadi begitu ada komunitas kayak gini kan sebelumnya banyak tuh komunitas. Cuman menurut gue yang santai kita bisa enak silaturahmi ya di sini gitu makanya masuk gitu. Nah, ini menarik nih. Maksudnya kan sekarang anak-anak milenial ataupun memang fotografer-fotografer sekarang itu
mungkin lebih pilihnya yang ke kamera-kamera digital. Nah ini ada analog nih. Nah ini gimana nih? Maksudnya memang teman-teman lain juga banyak juga pakai analog atau cuman jamu dong? Waduh! Sumpah, udah lama lo, sudah lama nggak dengar suara-suara kayak gitu. Namanya Robocop. Bentar. Bentar, gue bingung dah. Nah, ini jatuhnya gimana sih? Ini analog atau jatuhnya digital? Gimana? Analog, pakai analog film. Cuman ya masih tetap pakai film ya. Nah itu, iya teman-teman lain atau cuma jamu sendiri atau gimana? Banyak sih, ada yang pakai handphone juga. Oh banyak, ada teman-teman. SLR juga, iya analog juga banyak. Oh, ini keren-keren. Coba keluarin lagi dong lensanya. Ya, norak. Udah lama enggak ngeliat. Iya, biasanya tuh ya, biasanya kita ini tuh cuma puter-puter gini doang gitu, puter. Ini keluar sendiri. Ini pencet nih gitu, men. But, kasihan sih ini anak belum keluar rumah jadi jarang lihat kamera ya. Nih. Gimana? Jarang lihat kamera. Keren banget. Analog dulu punya gua tuh cuma macam yang kotak yang cuma di slide gitu doang tuh, yang slide sekali tak udah doang, tapi nggak bisa zoom gitu. Kayak apa lensanya fix gitu ya lensanya fix. Nah ini buat misalnya teman-teman yang lain itu lebih kan ini ada bedanya gitu loh. Jadi gimana ya bilangnya, waktu kalian hasil foto gitu bareng-bareng sering kayak lihat nih hasil, kalau misalnya gue pakai analog gini loh, kalau misalnya gue pakai saling sharing hasil. Kalau gue nggak nunggu nyuci dulu. bener masa dia mau pergi kemana-mana kan, nunggu dulu seminggu. iya bener ya. Iya gitu, kalau hujan nggak kering ya. Iya kalau aja nggak kering jadi dulu gue inget banget sih kalau misalnya dulu tuh pakai foto kayak ginian, terus kita kan nggak bisa cetak sendiri kan, ke apa tuh namanya, ruko-ruko gitu yang bisa cetak 30 menit, cetak 2 jam gitu. Nah sekarang hidup lagi tuh itunya, lab-lab yang buat foto kayak gini. Banyak orang balik lagi ke analog, karena ada estetikanya beda sendiri gitu hasilnya ya. Jadi lanjutin si yang tadi jamu kan, dia tunggu cuci cetak gitu. Biasanya tuh kalau yang digital, kita ada setiap hunting kan pasti dibatasi nih, waktunya 2 jam gitu, jam 10 balik lagi meeting point, itu kita suka sharing fotonya gitu, maksudnya bertukar pikiran atau nanti di grup lain gitu. Jadi kalau ada grup lain tuh misalkan hasil hunting ini kemana gitu, itu ada albumnya kayak album pasar baru di situ foto semua, nanti situ fotonya bagus pakai kamera apa bla 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 kayak gitu, bahasnya di situ diskusi. Akhirnya di situ saling tukar pikiran gitu ya, sekalian referensi untuk kedepannya gitu. Nah ini kita ada video nih seputar video kegiatan dari komunitas Hunting Pasar Jakarta. Yuk kita lihat dulu. Smart viewers. Jadi ada, kalau misalnya kita lihat tadi memang kegiatannya bukan cuma hunting foto doang, tapi ada macam-macam gitu ya. Ada akustikan juga tadi ya. Ada mini konser tadi. Bukber. Ada berbagi gitu, sharing and caring gitu ya. Jadi maksudnya kegiatan di luar itu ada lagi nggak sih, misalnya di luar video tadi?
Biasanya sebenarnya kita tuh kemarin punya monthly event gitu, jadi nanti entah itu bikin workshop atau yang cuman kayak jalan-jalan atau kalau di bulan puasa kita bikin bukber sebagai sekaligus HP-nya berbagi yang kayak gitu. Jadi ada eventnya gitu, jadi nggak melulu kita hunting gitu, ada beberapa eventnya, bahkan yang eventnya kayak cuman buat fun aja gitu, kayak jalan-jalan demi apa namanya, kita mempererat suasana gitu sesamanya anak-anak yang hunting kayak gitu. Karena kan balik lagi ke kita tuh sebenarnya ini buat silaturahminya yang dikencengin kayak gitu, dan belajarnya, sharingnya gitu sih. Jadi siap. Nah, Smart Viewers, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan tentunya juga main games bareng teman-teman dari komunitas hunting pasar Jakarta. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Gado-Gado apa aja boleh.